skillnya. Bapaknya nyewa bang? Ya. Bapaknya nyewa juga? Iya. Iya. Ditambah 5.000. Iya. Iya. Tambah 5.000 bang. Tambah 5.000 aja. Per orang. Per orang. Lop. Oke. Coba. Itu emak. Dua tuh. Jadi ini ya. Oh, king oren. Ding. Dan sep ilim. Kita masuk ya guys, nyek guys. Masih. Selain Bang Ilim nih, ada juga sep kita nih belakangnya kan. Tapi dia malu-malu deh guys. Tapi tuh kurang banyak. Enggak mau Bang Ilim. Cuman itu ya? Masak. Okay. Kering yang ada Bang Ilim. Tunggu 5 menit kan. Rupanya apinya kecilan guys. Api pun nugget itu. Nah ini guys, ini guys. Rekomendasi nugget enak. Nugget enak, murah. Murah. Okay. Belanja di Skambing. Oke. Okay. Skambing. Itu kawasan aku juga itu. Siap. Galak kali. Ya. Siap. Mana dibuka? Di guys maksudnya tadi. Kita buka guys. Nah. Cara buka yang baik dan benar. Ya, terbuka baik. Dia enggak dipakai gunting. Pakai sendok buka. Pakai ilmu santet namanya. Dia pakai ilmu batin. Ini lah terbuka aja tiba-tiba dia. Enggak tahu aku. Tiba-tiba terbuka aja. Tunggu ya guys, belum mendidih. Mendidih dong. Oh, belum panas. Minyak mendidih dong. Oh iya, agak disaksikan ya guys ya. Minyak dituntut untuk mendidih. Bentar ya. Kita masukin pakai tangan. Kecil apinya. Ya, kosongin dulu. Wow. Agak jauh dikit ya, geng. Nanti nyipret ke tenda, borong juga. Masak, guys. Kecil apinya. Enak kali mendidih. Nampak kosong apa enggak. Udah nih kan? Udah. Nih warna coklat ya. Guys. Ya. Mantap kali kan. Ih. Ada anjing. Ciumnya baunya. Cerita aku bingung aku. Udah lah masa-masa aja lah nih. Dikasih lu tips-tipsnya untuk jadi chef yang andal gitu. Iya, guys-guys kalian ya. Guys-guys. Mana tuh chef? Tipsnya ya pandi lebih kompor. Iya. Paling penting biaya ya, ya betul. Ya, mana pula kita mau masak kan? Iya. Paling penting. Enggak pandi hidupi kompor. Percuma aja lah. Iya. Itu hal yang penting lu pengen ingat dulu. Pandi hidupi kompor. Selanjutnya betul. Saya pilih. Selanjutnya. Jadi gimana lah coba ngidupi kompor itu Bang Ilan? Hidupi kompor? Tergantung kompornya. Portable kayak gini gimana? Kok portable? Katanya mesti di helpet dulu ya. Helpet jauh kali geng. Gimana ini? Gak mungkin kita balik lagi kan? Ke helpet lagi kok. Jauh kali mah kacau. Masalahnya lebih jauh lagi. Mesti dipancing katanya ya kan?
Oh iya, ini buatan pancing nih bro. Pancing dulu. Bapak-bapak ya. Kompor emang kompor legend nih. Kompor listrik lah paling keren. Hidupinnya gimana tuh? Hidupinnya? Hmm. Kok panggilnya tuh PLN. Gak mungkin kan tukang ini kan, tukang bangunan pula ya. Betul, itu juga. Tuh kan. Bisa arah kesana PLN ya. Bagian dia itu. Makanya kita kalau masak ini, banyak kawan, harus banyak kawan-kawan ini juga. Bidang yang lain. Iya. PLN itu bagian kompor, kompor portable. Masa untuk masak aja mesti perluas relasi ya. Relasi dia, pegang dalam lah. Hmm. Masa ikan tuna harus ada punya kawan nelayan. Ini masak nugget nih relasi Bang Ilim siapa nih? Ini. Ini tukang ayam ini, tukang potong. Tadi aku chat dia, aku bikinkan dulu nugget. Udah dibikinkannya. Enggak, mana bisa nugget ini. Udah gosong, geng. Berarti untuk kawan-kawannya kan. Untuk kawan-kawan. Kalau mesen bisa DM lah ya. DM ya. Apa namanya IG-nya? Ujung-ujungnya DM. Ujung-ujungnya bisnis juga ini ya kan. Kayak mana enggak bisnis? Semuanya bisnis, kenceng lah ya bisnis. Ya, toilet bayar ya kan? Nah, toilet bayar. Udah gak ada yang gratis sekarang memang. Toilet musola pun bayar. Musola mana Pak? Kampung Merdeka lu. Masa toilet ya? Oh iya coy, iya coy. Mau kenceng. Oh iya. Habis sholat tuh mau kenceng. Bisa ya bayar tuh Pak? Gue kira semua musola ya kan? Soalnya enggak, belum sampai semua musola ya gitu. Ada rupanya dong. Pengalaman pribadi ya. Pas ya terakhir. Nggak sampai setengah berarti. Berapa biji ini berarti? Itu sih. Belum. Dua aja kan. Kulok-kulok jari. Lempar ya tenda ini. Gedebuk. Itu sekian. Ah, jam sabi dah. Nggak tumpah ini. Bukan plastik klip. Ini apa? Kartu apa? Sama kartu KTP. Ini ya, aku bawa lagi ke jepit dia. Kita kayak sabu.
tambah lagi. Sudah asin tuh. Kasih makan tadi. Ini enggak. Kain.